Hello guys, welcome back to my channel. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya mau mereview silinder block VR punyaan 300cc. Nanti untuk silinder blocknya ini itu ada tulisan-tulisannya kok, jadinya kalau kalian beli itu nggak usah khawatir buat takut salah, ini buat berapa cc, buat berapa cc. Nah itu kan di sininya udah ada. Nanti saya perlihatkan juga buat letaknya di mana, buat yang letak buat itunya 300 cc atau berapa cc itu ada di mana. Nanti saya kasih tahu. Kalau di sini ada tulisannya ya, kalau nggak ada ya takdir. Biasanya kalau nggak ada tulisannya bisa juga lewat barcode. Ini kebetulan barcode-nya udah ditetel kayaknya. Ini udah bolong, sobek, kelihatan nggak? Udah sobek sedikit ini, tapi ini masih dalam kemasan kok, masih baru, belum terbuka. Oke, langsung saja kita buka. Ini untuk beratnya, sebelum kita buka, beratnya ini sekitar 1,5 lah kalau di packing, 2 kilo, karena 2 kilo, 2 kilonan. Sebelum kalian menonton video saya sampai habis, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita potong. Ini masih ya, tapi udah ada yang ngebuka kok. Biar rapi aja sih. Nih. Ini lapisan pertamanya ada bubble wrap-nya buat melapisi part-nya agar kalau semisal waktu kita bawa terjatuh ya kita nggak mengharap sih, itu ada buat penahannya biar nggak sobek. Nih seperti ini tampilannya. Nih besar banget diameternya. Untuk ini sebentar saya putar-putar dulu. Biasanya di sini sih ada. Oh ini nggak ada ternyata. Ini untuk. Sebelas aja sekiranya yang penting di bawah. Ini biasanya tuh. Kalau kalian beli silinder block tuh ini ada yang nyambung, ini ada yang putus-putus. Lah itu kan lah sendiri-sendiri buat perpaknya atau gasketnya agar oli tersebut tidak pergi kemana-mana. Ini ada kode YX, kelihatan ya YX2. YX2. Terus ini ada juga H20921811113. Ini ada kode lagi. Terus ini nggak ada juga yang buat digunain buat berapa cc, ternyata di sini nggak ada. Tetapi ini kita order di pabrik itu hasilnya kayak gini. Jadinya ini rekomen dari pabrik kalau ini tuh bener-bener VR punyaan 300cc. Jadinya tidak mengada-ada ataupun tidak bohong gitu. Cuma memang ini pabrik tuh kadang kalau ngasih part tuh nggak ada kodenya. Tapi ini benar-benar original loh ya. Nih. Ini nggak potong loh ini. Ini emang asli kayak gini. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa klik, komen, like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.